Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Belum ada bakal pasangan calon gubernur yang mendaftar di Provinsi Papua dan Papua Selatan. Antisipasi bentrokan pendukung bakal calon, polisi siagakan puluhan personel di kantor KPU. TNI, Polri, dan pemerintah serta partai politik deklarasi Pilkada Damai. Hingga Rabu kemarin belum ada satu bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan yang mendaftarkan diri di kantor KPU Provinsi Papua Selatan. Seperti diketahui, pendaftaran sudah dibuka sejak Selasa pagi. Di kantor KPU Provinsi Papua Selatan masih sepi, sementara aparat keamanan sudah siaga di lokasi. KPU sudah menyediakan tenda dan ratusan kursi bagi para pendukung paslon yang biasanya datang mendampingi calon mereka yang akan mendaftar. Namun untuk hari pertama ini belum ada bakal pasangan calon yang datang mendaftar, ya. Untuk hari pertama, sehingga sampai dengan tadi pukul 14.00 waktu Indonesia Timur atau pukul 4 sore, kami KPU Provinsi Papua Selatan sudah menutup, ya, waktu pendaftaran untuk hari pertama dan akan dilanjutkan pada esok hari di hari kedua, yaitu tanggal 28 Agustus 2024 yang akan dimulai dengan jam yang sama, yaitu pada pukul 8 pagi sampai dengan nanti juga pukul 16.00 waktu Indonesia Timur atau pukul 4 sore. Dan sebagai informasi untuk teman-teman atau rekan-rekan jurnalis bahwa sudah ada, ya, konfirmasi dari LO atau tim penghubung dari bakal pasangan calon gubernur untuk Bapak Apollo Saponpo dan juga calon wakil gubernur yaitu Bapak Paskalis Simadawa yang akan datang pada esok hari, hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 pukul 14.00 atau pukul 2 siang. KPU memberikan tenggat waktu 3 hari bagi para bakal calon untuk mendaftarkan diri ke KPU dari tanggal 27 hingga 29 Agustus. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hal yang sama juga terlihat di KPU Kabupaten Merauke. Hari pertama pendaftaran tidak ada calon bupati yang datang mendaftar. Padahal KPU sudah siap menerima kedatangan mereka. Namun hingga Rabu sore tidak ada satupun pasangan bakal calon bupati yang datang mendaftar ke kantor KPU Merauke. Kita telah memulai dari jam 8 pagi tadi dan sampai sehari ini, sampai saat ini belum ada informasi terkait dengan kedatangan bakal pasangan calon yang diusung partai politik ke kantor KPU Kabupaten Merauke. Yang telah menyampaikan ada dua paslon yang bersamaan waktu tanggal 29 Agustus 2024 yaitu pasangan Yosep Gepse Fausunihaya yang akan mendatangi KPU di hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 jam 11 siang dan pasangan Hendrikus Mahuse dan Haji Rituan yang juga akan mendatangi KPU di jam 14.00. Sedangkan untuk bakal pasangan calon yang lain, sampai hari ini kami belum menerima surat resmi terkait dengan informasi kedatangan dari bakal-bakal pasangan calon yang maju. Untuk mengamankan proses pendaftaran, Polres Merauke menyiagakan 260 personel yang ditempatkan di kantor KPU Merauke. Petugas memeriksa dengan ketat setiap orang yang masuk ke kantor KPU. Peserta dilarang membawa senjata tajam dan barang berbahaya lainnya, termasuk minuman keras. Ya, kita siapkan personil sebanyak 260, ya, yang kita tempatkan di titik-titik yang sudah kita analisa terlebih dahulu sebagai bentuk kerawanan. Kemudian kita lakukan pengalihan arus lalu lintas agar jalan di depan
kantor KPU ini bisa steril, memberikan nanti kenyamanan juga untuk paslon yang mendaftar. Kami juga senantiasa berkoordinasi ini dengan Ibu Ketua KPU dan juga nanti Bawaslu serta para paslon yang akan melaksanakan pendaftaran nantinya, sehingga benar-benar bisa mengendalikan situasi pendaftaran ini bisa aman dan kondusif. Ya, tentunya cara bertindaknya kita bertujuan kepada menjaga keamanan. Seperti kita kemudian melaksanakan pemeriksaan, melaksanakan razia terhadap benda atau barang yang dibawa dari paslon maupun pendukungnya yang boleh ikut nanti, ya. Kita larang masuk ya benda-benda berbahaya, benda tajam dan sebagainya, serta mungkin teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang dalam keadaan terpengaruh miras gitu di razia. Selain mengamankan proses pendaftaran, Polres Merauke juga menyiagakan anggota untuk mengatur lalu lintas di sekitar kantor KPU selama proses pendaftaran. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hingga Rabu kemarin, belum ada satupun pasangan bakal calon gubernur Papua yang mendaftar ke kantor KPU Papua di Jalan Koya, Kota Jayapura. KPU memprediksi seluruh bakal calon gubernur akan mendaftar pada hari terakhir, yaitu hari ini. Ketua KPU Papua, Steph Dumbon, mengatakan batas waktu pendaftaran pada hari terakhir pukul 23 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Sekretaris maupun staff di KPU Provinsi Papua sudah bersiap untuk menerima pendaftaran, tapi sampai dengan pukul 16.00 hari ini belum ada calon satupun yang datang untuk mendaftarkan diri. Tadi memang dari sejak tadi malam itu ada satu LO dari pasangan Pak Matius Fakiri sudah meminta akun silon untuk mendaftarkan dan mengupload dokumen syarat calon. Kebetulan mereka-mereka ini kan belum ada SK tim ataupun LO yang ditunjuk. Kami ini kan menerima mereka yang punya dasar hukumnya. Nah, mereka minta akun silon, kami sudah berikan, dan tadi hanya kami memberikan bimtek cara mengupload dokumen persyaratan ke akun silon itu. Begitu, hanya itu. Nah, sementara pasangan yang lainnya itu belum ada. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua membuka pendaftaran selama 3 hari. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. KPU Kabupaten Jayapura menerima pendaftaran bakal calon bupati dan wakilnya yang akan maju dalam pilkada mendatang. Pada hari pertama, pasangan bakal calon bupati, wakil bupati, Alpius Toam dan Giri Wijayantoro mendaftarkan diri ke kantor KPU Jayapura. Pasangan ini datang dengan para pendukungnya. Namun setelah pemeriksaan berkas, KPU meminta pasangan ini untuk kembali lagi karena dalam sistem pencalonan atau silon, pasangan ini belum melampirkan berkas persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat, salah satu partai pengusung. Ketua KPU Kabupaten Jayapura, Efra Jerianto Tunya, mengatakan KPU Kabupaten Jayapura hanya menjalankan tugas negara dan syarat tersebut harus dipenuhi setiap bakal calon yang akan maju dalam pilkada. Semua proses yang ada kita taat pada aturan main yang dibuat oleh KPU. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk kita semua di sore hari ini, dan itu menjadi pengetahuan kita bersama. Dan untuk proses selanjutnya, pasangan calon Alito dapat kembali datang untuk esok hari, tetapi tentunya petugas penghubung partai harus menyampaikan kepada KPU jam berapa akan datang, ya, supaya kita standby dan siap untuk proses penerimaan secara fisik, dan juga kita akan cross-check kembali secara digital berkaitan dengan penginputan di silon yang kemudian kalau itu sudah dinyatakan lengkap.
KPU Kabupaten Jayapura masih terus membuka pendaftaran hingga hari ini pukul 23:59 waktu Indonesia Timur. Ari melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Polda Papua menyiagakan puluhan personel di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Kota Jayapura, Papua. Penjagaan dilakukan untuk mengantisipasi keributan saat pendaftaran bakal calon gubernur. Polisi dan KPU juga berkoordinasi agar pendaftaran bakal calon gubernur tidak bertabrakan, sehingga meminimalisir bentrokan sesama pendukung. Kita sudah tempatkan beberapa anggota, antaranya Pak Kantor sendiri, itu kurang lebih sekitar 45 orang. Sedangkan Pak Area yang di luar daripada area, kita sudah menyiapkan tim escape-nya dari Brimob untuk evakuasi apabila mungkin ada calon paslon yang diganggu di lapangan, termasuk juga tim medis, tim kesehatan, dalam ini ambulan juga kita siagakan. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah ini tentunya juga kita siapkan juga nanti apabila rombongan atau paslon yang akan diusung itu membawa massa banyak, kita tentu tetapkan adalah ketertiban berlalu lintas. Kita juga siapkan juga personel lalu lintas untuk pengaturan terutama di ruas jalan yang menuju ke kantor KPU. Pengamanan kantor KPU dilakukan sejak hari pertama pendaftaran hingga penetapan calon pada 22 September mendatang. Setelah itu, polisi akan fokus pada pengamanan kampanye dan pengamanan pencoblosan pada 27 November 2024. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polres Mimika menyiagakan ratusan personel untuk tahapan Pilkada Serentak 2024. Puluhan personel berjaga di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika. Kapolres Mimika AKBP Iko Mangbudiarta mengatakan polisi mengantisipasi bentrokan pendukung bakal calon. Jadi kesiapan kendaraan, perlengkapan yang harus digunakan personel saat pelaksanaan pengamanan, seperti itu. Kalau perhatian cukup, karena kita di backup oleh Yonbe, Brimob, dan juga Sat Resimen Pastiga, ya, Pastiga Brimob, itu, dan juga dari Kodim, dari Damkar, Basarnas, nah, kita juga kerjasama dengan Dinas Perhubungan, Kesehatan, mengenai ambulan, nanti apabila kekurangan kendaraan, saat servis, nah, kita sudah melakukan koordinasi kepada instansi terkait. Polisi juga rutin berpatroli di wilayah rawan kriminalitas. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pangdam 18 Kasuari Mejen Haryanto memimpin deklarasi Pilkada Damai yang berlangsung di Makodam 18 Kasuari di Arfai, Papua Barat. Deklarasi Pilkada Damai dibacakan Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temong Mere, lalu dilanjutkan penandatanganan deklarasi oleh partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, Pangdam, Kapolda Papua Barat, dan Penjabat Gubernur Papua Barat. Bersamaan dengan deklarasi damai, juga digelar apel pasukan untuk mengecek sejauh mana kesiapan aparat TNI dan Polri serta pemerintah untuk mengamankan pilkada di Papua Barat. Merupakan bentuk pengecekan sejauh mana kesiapan kita dalam rangka mendukung pengamanan kegiatan pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Papua Barat. Selain fokus pada aspek personil, apel ini juga melibatkan pengecekan kesiapan material dan alat perlengkapan yang akan digunakan dalam pengamanan pilkada serentak tahun 2024. Untuk itu, pada proses penetapan pemilihan kepala daerah di wilayah Provinsi Barat yang sementara berlangsung ini harus dijaga dengan baik juga.
sehingga dapat mencegah konflik yang mungkin akan terjadi. Dengan demikian, kelancaran pemilihan kepala daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pejabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temong Mere, mengatakan pemerintah Provinsi Papua Barat sudah mempersiapkan dengan baik, khususnya anggaran, serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pilkada. Di pilkada di 2024 di Provinsi Papua Barat berjalan aman, lancar, sukses, dan tentunya damai. Ya. Oleh karena itu, persiapan-persiapan menuju pemilu damai telah kita persiapkan dengan baik dari sesuai dengan tahapan-tahapannya. Dan tentunya sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab ya. Pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dalam kaitannya dengan penyiapan anggaran ya, kemudian juga mendorong secara terus-menerus agar partisipasi politik ya, seperti halnya di pemilihan Presiden dan DPR RI, DPD dan DPR Provinsi Kabupaten, angka partisipasi kita di atas 80%. Maka kita berharap nanti dalam pemilu pilkada akan datang juga paling tidak sama dan juga bisa lebih dari itu. Pangdam meminta seluruh partai politik, tokoh masyarakat dan pimpinan ormas di Papua Barat agar menjaga persatuan dan menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi dalam mengatasi permasalahan yang muncul. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ripka Haluk, menghimbau masyarakat agar menjaga ketertiban dan keamanan agar pilkada berjalan aman dan lancar. Penjabat Gubernur Ripka Haluk mengajak tim pemenangan masing-masing bakal calon menciptakan iklim persaingan yang sehat. Ia juga mengingatkan aparatur sipil negara dan TNI Polri untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat aktif dalam kegiatan politik selama tahapan pilkada dan kampanye. Ini kan namanya Timbon. Juga pesta. Ya, yang harus nikmati adalah kandidat dan masyarakat. Kan begitu. Ya, kita harapkan ini pesta demokrasi ini ya jangan lagi ada pertumpahan darah atau pemekaran dan seterusnya. Ya, kita harapkan pilkada ini bisa berjalan dengan aman, lancar, kendali sesuai dengan tahapan dan jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU. Pernyataan Gubernur Papua Tengah ini berkaitan dengan tindakan sekelompok warga Kabupaten Paniai pada 12 Februari lalu yang membakar kotak dan surat suara. Hendra melaporkan dari Nabire, Papua Tengah. Setiap kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang ada di Kabupaten Mimika kini diwajibkan menggunakan plat nomor PT berwarna putih. Pengendara diimbau mengganti plat kendaraan ke Samsat. Kita sudah diberlakukan untuk plat nomor TNKB itu menggunakan PT. Ya, menggunakan PT, kemudian di masing-masing kabupaten itu diberikan kode wilayah berbeda-beda. Di sini juga berbeda, di sini LMN kode belakangnya, kemudian plat merah beda, terus kendaraan umum juga berbeda. Nah, itu sudah berlaku. Dan khusus kita di Timika, karena material kita sudah habis, jadi kita diberikan material baru, yaitu TNKB yang berwarna putih. Jadi TNKB warna putih sudah berlaku di Timika. Polres Mimika tidak memberikan tenggat waktu penggantian plat nomor kendaraan. Pekan lalu, penjabat Gubernur Papua Tengah secara resmi mengganti plat kendaraan dari PA ke PT. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.